Kita bergeser ke Demak, saudara. Petugas gabungan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah melakukan razia tempat hiburan malam ilegal. Petugas Satpol PP mengejar para pelanggar yang kabur hingga ke area persawahan. Petugas juga mendapati sejumlah alas tidur yang habis dipakai untuk berbuat mesum. Selain itu, petugas juga merazia sebuah warung di dekat lokasi mesum. Dalam penggeledahan, petugas mendapati ratusan botol miras ilegal yang disembunyikan di ruang bawah tanah. Ratusan botol miras ini kemudian disita petugas dan pemiliknya dikenakan sanksi. Untuk giat malam ini memang kita masih dalam PPKM selama ini. Kami dalam pengawasan-pengawasan ke tempat-tempat karaoke di wilayah Kabupaten Demak dan diinisialir yang tempat-tempat untuk PSK yang masih ada di wilayah Kabupaten Demak. Barang bukti ratusan botol miras ilegal dan puluhan pekerja seks komersial dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Demak untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Susmin Tarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah.